Kuda umumnya dikenal sebagai hewan tunggangan atau penarik kereta yang gagah perkasa, tinggi besar dan kekar. Tapi kuda yang satu ini justru ukurannya super mini dan kesannya justru mungil dan lucu. Kuda ini berjenis si bombel, kuda jantan terpendek di dunia. Tingginya hanya 56,7 cm dari kuku hingga tulang belikat. Saking kecilnya, kuda bombel pun tercatat sebagai kuda terpendek di dunia 2020 versi Guinness World Records. Bombel atau artinya bubble atau gelembung ini kuda berasal dari Polandia. Diberi nama gelembung karena bentuk tubuhnya yang gemuk bulat. Bombel sejauh ini merupakan penghuni kuda terkecil di peternakan Kaskada di Lutz, tempat dia tinggal bersama banyak kuda yang lebih besar. Pemiliknya, Patrick dan Katarzyna Zielinska, bersikeras bahwa meski bertubuh kecil, kuda jantan mereka memiliki kepribadian yang besar dan hati yang besar. Menurut American Miniature Horse Association, standar untuk kuda mini adalah di bawah 96,5 cm. Dengan syarat itu, kuda bombel sangat memenuhi syarat tersebut. Keluarga Zielinska pertama kali melihat bombel pada 2014. Saat itu, bombel baru berusia 2 bulan. Meski terlihat kecil, kedua orang tua bombel adalah jenis kuda miniatur kecil yang berukuran normal. Dengan menyandang status sebagai kuda terkecil di dunia, kini bombel punya pekerjaan baru yakni sebagai pekerja sosial sukarela. Sekali sebulan, dia mengunjungi rumah sakit anak-anak setempat untuk membantu mencerahkan hari para pasien muda.